Oke, lanjut ya. Ini untuk mobil Honda bagian fog lamp ya. Fog lamp Honda, keluarga mobil Honda kan lonjong ya. Keluarga mobil Honda itu lonjong. Jadi kalau dia fog lamp Honda CR-V, BR-V ya, Mobilio, Honda Jazz adalah oval lonjong ya, tipenya H11. Nah, ini bohlam fog lampnya ya 3000 Kelvin. Apa sih 3000 Kelvin? Jadi warnanya kuning gold. Saya menyediakan tipe ini istilahnya hanya sebagai pelengkap ya, side dish, jadi bukan utama kita. Selalu saya bilang syarat bohlam bagus adalah wattnya harus gede. Bohlam ini wattnya lumayan di atas 20 ya, 20 berapa ya, lupa saya. Kebanyakan ini ya, kebanyakan bohlam, kita akan tes dulu deh. Lebih baik kan menggunakan wattmeter ya, daripada tidak real segala macam, mending kita berbicara fakta ya. 23 wattnya ya, wattnya 23, luxnya kalau nggak salah sekitar 3000-an, karena kemarin kita baru ada jual satu juga ya. Tuh, 3000-an ya, kelihatan nggak tuh, 3005. Nanti jangan bertanya saya, Pak kok angkanya cuma 300 sekian, Bapak bilangnya 3000, karena di bawah ada skala kali 10 ya, jadi 3000. Jadi ini 3000-an bro ya. Chipnya CSP, warnanya kuning ya, gold. Jadi watt dan luxnya lumayan gede, terus terang ya. Kedua, stabil, iya saya sudah coba stabil. Ketiga, adjustable, nah dia tidak bisa adjustable. Fixed focus ya, center ininya fixed focus. Keempat, service able, dia nggak bisa service. Kelima, bayangan gelap kecil, iya bohlam ini bayangan gelapnya kecil. Keenam adalah tidak storing, saya jamin tidak storing, bayangan gelap si kecil tuh ya. Tidak storing, iya betul tidak storing. Ketujuh adalah soal pendinginan, pendinginannya bagus, ada heatsinknya sedikit ya celahnya. Pemasangan karet ini juga bagus, soal pendinginan dia tidak ada hubungan antara bagian sini dengan bagian di sana. Jadi maksudnya adalah kalau ini dipasang di fog lamp ya, ini pasang di fog lamp, jadi benar-benar mengkat hubungan dari yang di ruangan mesin atau di bawah bumper dengan bagian di dalam, tidak ada hubungan sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada celah ya, tidak ada celah sama sekali, tidak ada lubang, jadi tidak perlu takut masuk air, tidak perlu masuk debu rumah fog lampnya. Jadi benar-benar tidak ada hubungan ya. Kalau led-led yang zaman dulu dia ada hubungan. Nah, ini pendinginannya adalah single cooper. Memang bagus double cooper. Single cooper juga bagus daripada pendinginannya teknologi jadul. Ini udah teknologi terkini, single cooper ya. Selalu saya ngomong syarat bohlam bagus adalah harus dirajut ininya ya. Saya sudah request ke pabrik supaya bikin ini dirajut, tapi dia minta minimal order quantity ya. Karena saya sudah bilang dari awal bohlam ini adalah side dish. Side dish itu istilahnya adalah kita hanya pelengkap ya. Hanya pelengkap tipe ini ya, jadi kita juga kalau disuruh order banyak kita nggak sanggup untuk makan gitu ya. Jadi mau nggak mau ya sudah ikuti saja ya, hanya sebagai pelengkap. Warnanya kuning 3000K, jadi fog lamp yang ini rekomend buat fog lamp yang warnanya mau kuning saja. Tapi sebenarnya untuk fog lamp bagus sih yang tiga warna ya. Kenapa? Bisa putih kuning, bisa kuning sebenarnya. Tapi ada orang yang demen satu warna aja biar ribet, ya udah tipe ini ya, H11. Pemasangan tinggal PNP, tinggal colok aja, kalau begini nggak nyala ya dibalik ya. Oke, H11 3000 Kelvin ya. Chipnya CSP, powernya 23 watt, 3000 lux. Lumayan ya, tinggi sekali dan pendinginan single cooper. Oke, terima kasih.